apa tuh? Aduh. Guys, teman-teman, sebenarnya di kampung saya sendiri nggak ada tempat sampah, tapi saya paling anti ngebuang sampah ke sungai atau sembarangan di pinggir jalan. Saya pikir itu lebih tidak beradab ya. Mungkin kesalahan saya adalah saya bukan bagian daripada warga yang memiliki tempat sampah dan saya numpang membuang. Tapi ya bagaimanapun memang saya tahu, tapi akan sangat-sangat bersalah ketika saya harus membuang sampah ke sungai atau ke tempat-tempat yang tidak semestinya atau ke jalan. Nah, itu sangat-sangat buat saya sangat anti ya. Kita hidup di kampung dengan yang bisa dibilang bagi sebagian orang mayoritas atau mungkin yang penduduk di pedesaan itu pendidikannya rendah. Tapi jangan salah bahwa pola pikir kita juga sebenarnya lebih hampir sama mungkin ya, tidak lebih, hampir sama bahwa kita memiliki kepedulian lingkungan. Dan satu lagi yang sangat-sangat tidak saya sukai adalah maraknya spanduk-spanduk yang dipaku, dipasang, entah itu dipaku atau ditali di sepanjang jalan raya itu dengan menggunakan media pohon, media panggung promosi gratis ya. Saya sangat-sangat tidak setuju, tidak hanya pada pohon tapi juga pada tiang-tiang listrik, karena selain mengurangi estetika keindahan itu utama juga polusi visual ya gitu. Hal-hal semacam ini saya kadang-kadang agak gemes ya. Nah, kembali lagi buat teman-teman yang tidak memiliki bak sampah di rumah, ada baiknya jangan dibuang ke sungai, jangan dibuang sembarangan, buanglah ke tempat yang memang semestinya gitu loh. Ya, kita bisa numpang ke tempat orang mungkin jam-jam yang tidak ada warga kita yang memperhatikan ke tempat ini apa, ke tempat sampah mereka gitu ya. Karena saya pikir itu jauh lebih beradab daripada kita harus membuang ke sungai yang sangat-sangat mencemari lingkungan ya. Bukan itu saja, terlibat gini, ada suatu musibah yang dimana diakibatkan oleh banjir, dan banjir itu diakibatkan pula oleh sampah, dan ternyata itu adalah bagian daripada sampah kita, mau itu besarnya atau itunya apa, beratnya satu plastik atau mungkin satu styrofoam misalkan itu, ya kita tetap dosa ya, karena secara langsung kita ikut serta. Kalau seumpamanya banjir itu yang dikabarkan oleh sampah menyebabkan korban jiwa, kita sudah ikut serta membunuh manusia lainnya secara langsung ya. Ya, setelah itu kita telah ikut serta berkontribusi menyumbang untuk menghilangkan nyawa seorang. Makanya saya sangat-sangat anti untuk membuang sampah sungai sekali ya. Sebenarnya ada beberapa mungkin setiap daerah itu peta-peta yang mengatur tentang tata kelola penanganan sampah maupun tentang lingkungan sekitarnya. Cuman peta-peta itu sebenarnya tidak berfungsi. Kenapa? Sebenarnya ada aparat-aparat dalam hal ini, ya intinya petugas-petugas kreatif ya gitu. Tapi mungkin support dan daya dukungan mereka juga terbatas, padahal mereka
merasa terbatasi lah sebenarnya. Harusnya ada support ya terkait penanganan lingkungan ini ya, utamanya sampah-sampah di Pulau Jaya. Dan saya sangat-sangat kecewa, kadang-kadang sangat-sangat kecewa, sangat-sangat benci sekali, bahkan bisa bilang sangat-sangat yang tidak saya sukai adalah maraknya kendaraan-kendaraan mobil yang berlalu lalang ke puncak itu membuang sampah sembarangan ke jalan raya. Saya kadang-kadang ingin sekali mengcapture atau memfoto mereka lalu menyebarkannya di medsos ya, agar menjadi terapi atau sok terapi untuk mendatangkan sanksi moral. Pernah berpikir untuk saya melakukan investigasi terhadap kendaraan-kendaraan yang membuang sampah di pinggir jalan ya, di sepanjang puncak dengan tanpa sensor ada plat kendaraannya. Tapi kan kita berpikir kembali, mungkin mereka juga sebenarnya mungkin baru pertama kali atau bagaimana. Tetapi jelas yang demikian itu sangat-sangat buat saya sangat-sangat mengganggu ya. Alasan apapun tidak dibenarkan, buat saya itu melanggar melanggar pelanggaran lah ya. Makanya dalam video ini saya sangat-sangat berharap dan berpesan kepada para wisatawan dari berbagai daerah, utamanya Jakarta, yang membawa kendaraan, stoplah. Jangan membuang sampah sembarangan di jalan dari mobil. Anda berwisata ke daerah puncak, tapi tolong jaga puncak. Hampir ya, mungkin 90% pemilik di vila-vila di puncak ini ya itu orang Jakarta, tapi orang Jakarta sendiri yang bagian dari kontribusi. Tapi tidak semua, mungkin orang Jakarta hanya mereka yang oknum-oknum saja ya. Saya garis bawahi di sini oknum-oknum saja gitu. Itu saja sedikit pesan ya, karena saya agak kurang fokus juga karena saya berpikir ya ini kamera yang saya gunakan lobet tadi ya, sempat dicat ya, jadi saya agak terkesan-kesan untuk memberikan sedikit apa yang saya sampaikan. Kita kembali ke fokus ke jalan yang kita sud ya. Beep, 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 beep.